Kita hidupnya saya berjuang. Ibu pernah nggak apa dengan ya, keluhan ya. Si Madi? Jadi keadilan di situ makanya nih. Baik. Kenapa nggak ngadu ke saya? Ke RT. Ibu kan RW baru, makanya ibu kan nggak tahu persis. AKP Purnawiran TG itu memang meminta uang 100 juta rupiah ya, plus 1000 meter tanah. Iya, iya. Halo, selamat malam, saudara. Publik tercengang, teriakan seorang anggota polisi, Bripka, Brigadir Polisi Kepala Madi, yang mengaku diperas oleh oknum penyidik saat melaporkan kasus penyerobotan tanah milik ibunya. Tertuduh, AKP Purnawirawan berinisial TG, disebutkan minta uang 100 juta rupiah plus lahan seluas 1000 meter persegi. Polda Metro Jaya pun membantah tuduhan pemerasan. Belakangan Madi disebut sudah meminta maaf kepada AKP Purnawirawan TG. Tidak berhenti di sini, kini tuduhan berbalik kepada Bripka Madi yang dilaporkan warga atas perbuatan tidak menyenangkan karena memasang patok di lahan yang yakini milik warga. Saudara saya menelusuri eksklusif tanah Bripka Madi dan bertemu dengan ibunda Bripka Madi yang berusia hampir satu abad. Kepada saya, Madi menegaskan tidak meminta maaf dan tidak mencabut pernyataan soal pemerasan oleh AKP TG. Madi berkata, ia tetap berjuang demi lahan ibundanya. Saya Aiman Wicaksono, inilah The Prime Show with Aiman, 100 juta polisi peras polisi. Hey, mana pimpinan lo? Mana? Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua bekaya. Drama polisi peras polisi terkait sengketa lahan ribuan hektar di Jatiwarna Bekasi Jawa Barat belum usai. Setelah dikonfrontir terkait pengusutan sengketa tanah milik orang tua Bripka Madi, keterangan Polda Metro Jaya dan Bripka Madi justru berbeda. Pihak Polda Metro Jaya menjelaskan Bripka Madi menyampaikan permohonan maaf kepada mantan penyidik Purnawirawan Polisi TG atas tuduhan telah dimintai uang 100 juta rupiah dan lahan seluas 1000 meter persegi. Tidak ada terkait ditanyakan apakah ada permintaan uang, ini juga tidak ada bantahan atau apa namanya tidak ada disampaikan tidak dari TG, tetapi juga tidak ada bantahan, diam. Dan yang saya kami salut ini ya, gentle juga dari Pak siapa Bripka Madi langsung mendatangi TG memeluk dan minta maaf Pak Haji, sampaikan begitu. Saya mohon maaf. Ya, artinya kita apresiasi lah. Ini supaya jelas semuanya. Ya, jangan sampai ini semuanya kemudian menjadi suatu opini yang berkembang di publik. Nah, salah satu caranya adalah konfrontir. Atas pernyataan pihak Polda Metro Jaya tersebut, Bripka Madi membantah bahwa dirinya meminta maaf kepada Purnawirawan TG yang merupakan mantan penyidik atas kasus sengketa tanahnya. Kasus sengketa lahan Bripka Madi masih dalam tahap penyelidikan. Hasil temuan penyidik menyatakan tanah milik orang tua Bripka Madi sudah terjual sejak tahun 1979 hingga 1992. Saudara, saya berada di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan disinilah tempat tanah sengketa. Ada dua kasusnya, saudara. Yang pertama adalah kasus Madi ini yang kemudian mengaku ia adalah polisi berpangkat Brigadir Kepala, Bripka, yang kemudian melaporkan atas penyerobotan tanahnya pada tahun 2011 dan mengakui bahwa ada pemerasan terhadapnya berupa uang 100 juta rupiah plus atau ditambah dengan tanah 1000 meter oleh penyidik yang disebutnya sebagai penyidik TG inisialnya. Yang kedua adalah kasus tanahnya, yang kasus tanah yang ia miliki ribuan meter di kawasan ini termasuk yang ada di patok ini, termasuk rumah mewah yang ada di belakang saya ini. Saya akan berkeliling, saudara, untuk melihat tanahnya milik Pak Madi ini. Dan saya akan mewawancarainya. Tentu saya harus cover both sides, imbang kedua belah sisi.
Ikuti saya, saudara. Bang Madi. Ya. Bripka Madi, betul ya? Ya, amin, alhamdulillah. Ya. Brigadir Kepala. Siap. Madi, berapa tahun dinas kepolisian? Kurang lebih 25 tahun. 25 apa? Tahun? Iya. Saya dengar katanya mau mengundurkan diri. Allah, bagaimana bang? Kalau cerita kita mengundurkan diri memang kecewa dasarnya. Oke, kecewa. Tapi mau mengundurkan diri benar apa enggak? Iya, benar. Kan Bang Madi? Iya. Cinta kepolisian, kok mundur? Ya kecewa itu kan oknum, enggak semuanya kan? Ya kalau bicara kecewa, semua pasti kecewa. Bukan si Madi doang. Tapi kalau kecintaan, masih cinta. Bentuk cinta kita ini dengan, maaf, dengan kayak gini nih. Kalau seandainya ada oknum di institusi kepolisian sendiri, apa kita biarkan bang? Okay. Oknumnya itu yang maksudnya Bang Madi, nah, itu maksudnya, meminta uang 100 juta rupiah. Nah, saya konfirmasi dulu nih, penyidiknya waktu itu, 2011. Oknum penyidik. PG ya, sebutkan. Angkatnya AKP boleh? AKP boleh. Ajun Komandan Polisi? Iya. Oke. Meminta uang 100 juta rupiah? Iya. Ditambah? Hadiah? Hadiah. Berapa? 1000 meter. 1000 meter tanah? Iya. Yang tanah di sini adalah harganya per meternya berapa? Ah, di kalau nggak salah kemarin itu di NJOP dengan Premier itu 8.700.000. NJOP-nya? Iya. Oh, NJOP-nya 8.700.000 rupiah? Iya, kita ambil percontohan ada di Premier sana. Oke. Ya. Ini klaimnya Bapak ya, tapi ada ya, 8.700.000 rupiah. Di situ NJOP-nya seperti itu. Oke, berarti bisa dijual mungkin dua kali lipatnya atau setidaknya 10 juta ya, setidaknya. Iya, haruslah. Luar biasa. Dan ini termasuk rumah mewah ini? Iya, termasuk. Termasuk. Dan termasuk. Anda pasang ini, Bang Madi? Iya, Anda masang ini. Meskipun Anda dilaporkan karena ini? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nggak gentar. Kita akan keliling saudara untuk melihat tanahnya. Oke. Ini jadi macet, maaf nih. Sama. Ini juga tanahnya Bang Madi nih? Kelebihan 300 nih, 300 meter. Ini tanah juga? Iya, yang jadi 2.900, jadi jumlahnya 1.200, jadi kan lebih boleh boleh kita ngambil lagi, Bang? Iya, iya. Nah, iya, lebih. Oke, tapi kan itu klaimnya Bang Madi. Lah, terserah, tapi udah kondisi kita konfirmasi. Jadi ada dua kasus ya, yang pertama soal pengakuan pemerasan dari Bang Madi. Iya. Ya, bahwa ada penyidik yang memeras Bang Madi ketika Bang Madi melaporkan penyerobotan tanah. Ya. 100 juta rupiah ditambah dengan tanah 1000 meter. Kalau enggak, yang per meternya harga jualnya 10 juta rupiah lebih. NJOP-nya 8.7. Ya. Ini juga termasuk nih rumahnya. Ini kata dibagi. Padahal? Dibagi, mana mungkin nyanin bagi nih. Okay. Masa dibagi? Hibah maksudnya? Dibagi begitu aja, tapi mau dikonfirmasi nggak mau, nggak ada. Yakin suratnya nggak ada? Dan sekarang begini, bagi itu kan ada bukti tertulis. Iya, iya, iya. Kapan dibaginya? Terus ada hubungan apa? Nyanim bagi di sini. Ini semuanya nih ya? Kalau ini ada penjualan, tapi di dalamnya ada penyerobotan. Oh, nah, ini sebagian dijual, tapi sebagian diambil. Ini versi Bang Madi, lagi. Harus, kita terangkan di situ. Kita akan jalan terus, saudara. Iya. Ini belum pernah kemudian di sampaikan di media manapun, karena saya akan menunjukkan detail jelas dari kasus ini, termasuk juga nanti saya akan menanyakan kepada Bang Madi terkait dengan dua kasus tadi. Dalam, pertama dalam. Adalah kasus penyerobotan tanahnya, yang kedua adalah kasus dari uang yang kemudian dimintakan oleh oknum penyidik yang berdasarkan oleh Bang Madi. Ini kenapa? Ya. Lah ini kita tahu batas dari tiang listrik kedua sampai ketiga. Oke. Okay. Yang boleh nyerobot. Oh, ini gede sekali. Ini tanahnya. Nah, ini batas ini. Oke. Okay. Nah, jadi kedua, yang dibeli. Kalau ini penjualan babe nih. Oh, sampai ini? Penjualan babe. Jadi yang dijual cuma sampai sini klaimnya. Ya, kita jual nih memang nih. Oke, okay. Sampai mana? Dari tiang listrik kedua. Oh, itu. Ya. Dari tiang kedua dari sini ya. Ya, ini. Dari sini. Oke. Okay. Ini dari sini nih. Oke. Okay. Nah. Sisanya yang orang nyerobot. Luar biasa nih. Nyerobot. Besar sekali. Nyerobot. Ini nyerobot. Iya, dasar dengan kekerasan dan penganiayaan. Penyerobot nih. Masa polisi berani dianiaya? Ya Allah, astagfirullah. Polisi lihat. Sebelum jadi polisi nih. Ini benjol. Sebelum jadi tahun berapa itu? Nih. Iya, ini ada bekas ini. Nih. Ini pertama sebelum jadi polisi dan setelah jadi polisi ini. Apa itu? Jahitan. Nih. Wah, kelihatan Bang, coba lihat. Nah, coba lihat. Adalah oh, ini. Nah, itu maksudnya. Okay. Sempat dijahit waktu itu. Nah, sempat sebelum jadi polisi. Ujung-ujung darah, iya. Udah jadi polisi. Kalau ini udah jadi polisi. Udah jadi polisi, sempat ada yang menganiaya. Iya. Ini udah jadi polisi. Ada visumnya dong. Ada. Kita nanti kita buka. Anda bukan sekedar ngomong doang. Berapa nih? Ini sekira tahun 2011. Ini agak aneh. Polisi dianiaya, tapi kemudian Bang Madi melaporkan ke mana waktu itu? Polda? Waktu Kores? Itu pertama ke Polda. Ke Polda? Iya. Ada visumnya dan lain sebagainya? Belum darah ada nih. Lagi sedang sholat itu. Pangkat apa waktu itu?
Bribda ya Mas, Bribda. Bribda baru lulus waktu itu ya. Dilaporkan, diproses dong yang harusnya, siapa? Harusnya, harusnya Bang Aiman. Kan tuh sendiri lihat Bang, aneh Bang. Tapi nggak diproses? Nggak, ilah. Emang siapa yang melakukan penganiayaan tuh sampai nggak diproses? Ada oknum, oknum anggota. Polisi juga? Kalau dibilang itu nanti kita lihat aja di situ hasil visumnya ada. Karena begini Mas Laya, waktu itu ini dibangun pusal nih. Oh. Coba Bapak. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian jadi TK. Iya. Ah, ini Mbak siapa nih? Mbak Intan. Mbak Intan ini adalah anak dari pemilik yayasan di TK ini. Iya, betul ya Mbak ya? Iya. Punya ayah nih yayasannya. Iya, punya ayah. Punya ayah. Ada suratnya nggak Pak? Kalau surat... Ini gede banget loh, boleh kita jalan ya? Ada suratnya? Kalau masalah surat, tahu lengkap itu ayah saya, tapi setahu saya pasti ada surat. Pasti ada surat. Kan ini lagi rame-rame nih. Bahkan pengurus di sini TK yayasannya, ya. Pengurus yayasannya, pimpinannya ya, salah satu pimpinannya. Kan pasti nanya, Pak, ini kan lagi rame-rame nih Pak. Ada nggak sih suratnya? Bapak punya nggak suratnya? Sempat tanya dong pasti. Kalau surat setahu saya punya. Nggak, sempat tanya itu nggak ke Bapak? Ya sempat dengar aja, tapi saya nggak mau ikut campur banget masalah ini emang. Tapi kan pengurus yayasan, maksudnya... Biasanya kan ada keingintahuan, ada nggak sih suratnya gitu kan? Ada. Ngelihat fisiknya? Oh, fisik pernah lihat, cuman nggak pernah baca secara rinci. Oke, baik, baik. Jadi fisik pernah lihat tapi nggak tahu? Enggak, saya nggak siapa yang menantangan di situ dan lain sebagainya? Enggak, saya nggak pernah tahu. Tapi nggak pernah baca secara rinci, namanya siapa dan lain sebagainya nggak ya? Oke, baik, baik. Terima kasih ya, Mbak. Tapi ini diklaim punya Bang Madi, ya. Meskipun Mbak mengklaim punya ayahnya Mbak, gitu kan? Iya. Belinya dari siapa waktu itu? Membeli setahu saya bukan dari keluarga Pak Madi, setahu saya ya. Oh. Coba nanti konfirmasi lagi ke ayah saya atau ke ibu saya. Jadi bukan dari keluarga Pak Madi? Setahu saya. Ha. Dari pihak yang lain? Cuma saya okay. Gak tahu. Baik, baik. Jelasnya. Baik, baik. Terima kasih ya Mbak. Ya. Ini berapa meter nih luasnya? Kurang 2000 meter, oke. Okay. Totalnya Bang Madi berapa meter? Ya waktu itu, aneh pakai kurang lebih lah Bang. 2000-an lah kurang lebih. 2000-an, ya. Ke dalam, ini saya menunjukkan juga ini tanahnya juga nih. Jadi di jalan Jatiwaru. Lebih 100. Lebih 100. Ini juga penjualan 150, okay. Tapi waktu kita cek di situ ada 250. Oh. Nih. Suratnya ada? Sempat lihat? Pernah kita lihat jumlahnya di SPPT. Lebih 100. SPPT itu surat pemberitahuan pajak untuk PBB terutang, ya? Terutang, ya. Oke, baik, baik, baik. Ini matok-matok begini kan ini tanah orang juga, tanah Bapak juga masih sengketa kan? Sepihak dong Bapak dong. Bagaimana sepihak? Waktu itu dia mau minta tanda tangan pada saat pembuatan PTSL bulan antara Maret sama April. Dia mau mengembalikan. Mau kekeluargaan, tapi nyatanya mana gitu. Oh, sudah sempat? Nah, itu udah. Ada buktinya nggak bahwa dia mau mengembalikan? Dia mengucapkan hal seperti itu, saya akan mengembalikan lebihnya. Iya, nggak ada rekaman, sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada, si Madi ini istiqomah aja lah. Percaya sama Allah dah, ini mah. Tapi ini gara-gara ini, ya. Bang Madi dilaporkan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan aja ngelapor, nanti kita buka data. Bukti yang nyata. Nah, berapa jumlahnya? Waktu itu tahun 90-an dia beli 100 meter. Ini masih gang nih. Bang Mari punya buktinya? Masih gang. Hah? Buktinya? Lah punya, ada. Nah, saya tanya begini. Masih tanya gang. Begini. Sekarang udah muat mobil kok. Masih ya. Lebih atau gimana? Jadi informasi. Ya harus kita minta lah. Dari hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya, bahwa tanah abang ini milik ahli warisnya, kan abangnya salah satunya dari orang tua ya. Udah dijual 10 kali. Ada 10 AJB. Bukan 10 kali ya, 10 AJB. 10 AJB artinya kan 10 kali. Iya. 10 AJB. Iya. Betul itu? Kalau itu nggak pernah lihat. Bahkan disebutkan juga, ya, ada cap jempolnya, ada tantangannya, ada saksinya, dan salah satunya diantarkan oleh Bang Madi sendiri ke orang yang atas namanya Boneng. Nah itu, mohon maaf nih, kita menjelaskan di sini, kita bicara menjelaskan. Kalau kita menghibahkan atau memberikan orang tanah yang nggak ada sangkut paut atau latar keluargaan, yang nggak logika gitu. Nggak pernah mengantarkan nggak? Hah? Pernah mengantarkan nggak? Kalau bicara aneh mengantarkan pada saat BAP, tapi nggak pernah yang namanya surat pernyataan itu. Aneh punya pernyataan asli. Pernah gitu. Pernah mengantarkan AJB? Nggak pernah, nggak pernah. Orang namanya Boneng? Nggak pernah. Nggak, tidak pernah sama sekali. Jadi? Nggak pernah pokoknya. Tidak pernah ada? Dan makanya tidak pernah ada AJB? Iya, makanya yang 10 itu tidak benar? Menurut aneh nih sekarang begini. Iya, 10 atau 9 ya? Sekarang rinciannya kita sudah jelaskan. Kayak macam ini nih tahun 90. Enggak, maksudnya ini lebih jelas Bang. Baik, makanya dijelaskan. Saya tanya, artinya 10 AJB itu dibantah oleh Abang? Sudah dibantah, kalau tidak seandainya pernah ada. Kalau bicara itu aneh enggak pernah ngasih ke sana, enggak pernah ngasih ke Polda. Aneh enggak pernah memberikan AJB itu ke Polda. Bukan ke Polda. Polda itu meminta
diminta untuk memediasi, yeah. lalu kemudian meminta kepada orang-orang untuk melakukan, katakanlah, mencari data dan fakta. Yeah. Dan ditemukanlah ada 10 AJB. Itu diakui nggak oleh abang? Kalau aneh nggak pernah ngakuin itu. Nggak pernah ngakuin? Nggak pernah ngakuin. Jadi dugaannya bahwa itu AJB jadi-jadian, asal-asalan, palsu, dan lain sebagainya. Nah, itu makanya tadi aneh jelasin. Dugaannya ke sana? Aneh bukan duga, bang. Jadi memang ada tanah yang dijual, dan ada tanah yang gak dijual, ada yang dijual kelebihan. Nah, itu makanya kemarin aneh urain di Polda gitu. Okay. Jadi kalau bukan, ini udah dijual, terus digugat lagi. Waktu itu jual murah, sekarang mahal nih, gugat lagi. Nggak ada yang begitu, bang. Jadi, kalaupun dijual, nggak ada 10 AJB? Tidak sampai 10 AJB. 10 AJB kan ada 10 transaksi. Ini pengecekan, bang. Kalau bicara pengecekan, sama bukan, begini. 10 AJB. 10 AJB. 10 AJB ada 10 transaksi. Sudah dijual ke 10 orang nggak? Atau 10 pihak? Begini, bang. Makanya tadi ini pertanyaan sederhana semuanya. Pertanyaannya itu sederhana. Apakah sudah dijual ke 10 AJB atau 10 orang itu atau 10 pihak ya? Mungkin orang bisa sama. Tadi udah aneh jelaskan, bang. Dari dulu pun aneh jelaskan. Yang kemarin di Paminal pun aneh jelaskan. Ada yang dijual dan ada yang tidak dijual. Ada yang dijual kelebihan luas. Okay. Jadi kalau jumlahnya kalau sampai 10 AJB enggak? Aneh belum ngitung semua itu. Okay. Karena apa? Karena belum paham siapa yang berikan itu. Iya, iya. Tapi yang jelas juga belum pernah lihat di pertama gitu. Saya juga mendapatkan informasi, saudara, bahwa keluarga yang bersangkutan, keluarga Pak Madi, pernah datangi oleh seorang lurah tahun 80-an untuk menyodorkan surat segel yang kosong dan diminta untuk menaruh cap jempol. Ya. Tanpa kemudian ada isinya dan lain sebagainya. Kosong. Benar? Iya, kosong. Oleh lurah tahun berapa itu? Kalau itu lupa, pokoknya intinya... Masih kecil waktu itu? Iya, masih kecil. Tahun 80-an? Iya, tahun 90-an lah, 90-an. 80 atau 90-an? 90-an. Oke. Ya sudah lumayan dong waktu itu ya? Udah tua lah, udah tua bangka nih, Mak. Ini tanahnya gede juga ya, ini berapa meter nih? 1.800-an. 1.800 sampai 2.000. Ini kontrakan juga punya Bang Mandi dan keluarga ya. Ada berapa pintu? 1, 2, 3. 25 pintu sampai belakang. 25 pintu? Iya, alhamdulillah. Banyak banget tanahnya. Amin. Sekarang tersisa berapa? Tersisa ini kalau yang dua girik nih, Bang Aiman. Yang di girik 191, yang 4.411 kita kuasain 1.800-an. Yang nggak bermasalah tuh? Yang bermasalah. Yang ada misalnya? Iya, yang ada. Terus? Yang... Setelah kemarin kita total, memang udah kita total tuh. Waktu lapor-laporan bikin apa segala macam ringkasan kayak Dirti Pidum Mabes Polri itu kita buat tuh. Kurang lebih 3.600-an. Yang digirik 191. Yeah. Yang girik satu sekarang lagi. Nih. Ya ini gini nih, 191 nih. Yang digirik? Yang digirik 815. Kurang lebih sekitar 5 km. Yang 4.954 itu yang kita kuasain 2.000. Yang di Slobotnya itu 2.954. Saya mau tanya nih, ini pernyataan terbaru dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo Wisnandiko yang menyatakan bahwa Bang Madi udah salaman, udah pelukan, udah minta maaf ke AKP TG. Jadi dan itu bahwa tidak benar, tidak ada permintaan uang atau pemerasan 100 juta rupiah plus tanah 1000 meter. Boleh nggak nih bilang nyesel nih? Kenapa nyesel, kenapa? Nyesel mengatakan, aneh bling, kalau begini ngomong gini, sekarang sama abang nih, sama abang sama siapa nih, mohon maaf, kan ini bicara lisan. Yang aneh khawatirin itu sebelum aneh apa mohon maaf nih, kita minta maaf semua kayak tadi abang media ini banyak nih, bang mohon maaf ya, kayak menyambutan, bang mohon maaf ya, bicara lisan. Maafnya aneh tuh bukan karena berita seperti ini yang disangka misalnya hoaka buang segala macam. Tapi benar minta maaf bukan, ya. Bukan kalau minta maaf kan. Bener. Kayak tadi Bang Paiman nih datang ke sini. Bang sebelumnya aneh minta maaf. Iya iya biasa lah, maaf biasa. Iya bukan. Kalau saya gini, saya mau tanya. Bang Madi tidak pernah menarik bahwa Pak TG itu AKP TG Purnawirawan ya. Pernah meminta uang 100 juta rupiah plus tanah 1000 meter. Tidak ada kaitannya menarik maaf itu. Makanya tadi aneh bilang. Artinya Pak Madi tetap berkesimpulan bahwa AKP Purnawirawan TG, AKP Purnawirawan TG itu memang meminta uang 100 juta rupiah plus 1000 meter tanah. Iya, iya. Ada buktinya nggak? Ya nggak ada bukti lah. Pada saat itu tidak ada orang, pada saat itu tidak ada bukti rekaman. Memang aneh nggak memberikan permintaan hal tersebut. Tapi ada ucapan, jika tidak memberikan, tidak akan diproses. Dan yang paling miris adalah mengatakan, lu berani melawan pihak terlapor. Siapa? Yang pendiri pintar. Pihak terlapor. Siapa pihak terlapor ini? Lah ini. Emang siapa? Yang tadi kita datengin. Ya kemungkinan kebagi dia kan karena mungkin
Kayaknya kan ya nggak sekolah, babe nggak sekolah, abang-abang nggak sekolah. Yang sekolah cuma tapi aneh kan doang. Polisi. Ya nggak apa-apa lah, aneh mah hinaan itu aneh terima. Jadi nggak pernah menarik? Bahwa... Aneh nggak pernah, sedikit pun aneh nggak pernah. Okay. Kalau bilang menyesal, aneh nyesel nggak nih? Aneh nyesel banget nih. Ternyata dibuat di media. Kayak kemarin, Bang Madi, tolong nanti bilang sama media ya, jangan dibilang jemput. Ya Allah. Oke. Okay. Ini apa lagi nih? Episode apa lagi? Jadi aneh nggak ngerti nih. Bahwa 100 juta permintaan itu plus tanah itu tetap ada. Dan Bang Madi sebagai saksinya... Mau dibilang ada bukti, mau enggak, tetap aneh prinsip, aneh bilang. Karena hak orang tua. Aneh prinsip begitu, karena hak orang tua. Sampai kapanpun dan apapun, aneh perjuangkan. Bang Madi kan terus perjuangkan. Ya Allah, iyalah. 12 tahun mau bayangkan. Nih, capek nih, ya Allah, perih nih. Hatinya sakit rasanya. Orang tua ada di dalam? Ada. Orang tuanya ambil satu bat, coba. Boleh. Kasihan, satu keinginan. Pengen ibadah ke tanah suci, bisa juga badalin lah. Iya, dibadal ya. Bisa badalin, nyenengin hak orang tua. Ya. Makanya aneh bilang, aneh nggak akan gentar sedikit pun. Aneh nggak boleh. Ke ibu. Iya, boleh. Kita akan melihat saudara, ibu dari Bang Madi. Berusia 98 tahun ya. Iya. Ini lucu banget.